apa yang sudah dibahas mungkin bisa dijelaskan kepada kamu. Ya, terima kasih ya. Saya mewakili pimpinan MUI Jawa Barat ya, ingin menjelaskan, menginformasikan beberapa rencana kegiatan. Pertama, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat besok akan menyelenggarakan kegiatan istighosah doa bersama, tempatnya di Jalan Diponegoro di depan sate. Nah, kegiatan ini akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pondok pesantren, ya, para santri, kemudian juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Nah, alhamdulillah kegiatan ini mendapat dukungan ya. Jadi hasil kolaborasi kami dengan Pemprov tentunya, dengan Kadil Kemenag ya, dengan Forkopimda gitu. Nah, tujuan kami menyelenggarakan kegiatan istighosah ini, pertama, ini momentumnya kan akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Jadi sudah jadi tradisi di lingkungan MUI bahwa setiap menghadapi Ramadan itu ada kegiatan menyambut Ramadan. Istilah yang populer kan ada tarhib ya, tarhib Ramadan. Kita tahu Ramadan kan bulan yang penuh berkah. Jadi tentu saja kita mengharapkan keberkahan pada bulan Ramadan nanti ya, sehingga kita mendapatkan kemuliaan ya. Kemudian pada waktunya nanti bulan Ramadan itu bisa berjalan dengan tenang, tentram, masyarakat bisa secara khusyuk beribadah gitu ya. Kemudian yang kedua, ya ini juga terkait dengan momentum ya pemilu. Kita tahu udah berjalan lancar, walaupun masih harus nunggu perhitungan secara manual ya oleh KPU. Nah, jadi alhamdulillah pemilunya menurut kami itu berjalan lancar, tapi sampai hari ini kan dinamika politik yang berkembang di masyarakat masih tetap gitu ya, sangat dinamis, bahkan ada hal-hal yang agak memprihatinkan. Nah, MUI terdorong oleh rasa ingin ya berpartisipasi menciptakan situasi yang kondusif, aman, tenang, tentram tadi. Tentu cara MUI itu adalah cara spiritual ya, cara ruhaniah gitu. Makanya kami melakukan doa bersama istighosah agar situasi itu tetap kondusif, tetap aman, damai, tenang, tentram di tengah keberbedaan ya pilihan politik masyarakat gitu ya. Tapi tidak mengganggu pada suasana sehingga kehidupan itu tetap harmoni gitu. Tetap ukhuwah terjaga ya, kebersamaan, persatuan, kesatuan gitu. Nah, istighosah ini kan doa ya. Kita memohon doa kepada Yang Maha Kuasa gitu. Ya, karena ikhtiar lain kan sudah dilakukan oleh masing-masing gitu kan. Nah, MUI tentu dengan caranya sendiri gitu ya, mengumpulkan masyarakat untuk berdoa bersama-sama.